apa sih role model biar bahasa Inggrisnya? Inspirasi, Bahasa Indonesianya. idola. Idola yang jadi panutan. Panutan. Kalau gue sih kok sama Kocan. Kocan, kenapa? Kenapa? Kan kalau KOS kan ambal, terus main depannya bagus, prestasinya lengkap. Kalau Kocan kebalikannya, dia apa? Mainnya lebih ganas, lebih garang lah, lebih buat pemain belakang cocok buat panutan sama dia. Terus gelarnya juga kan udah lengkap juga kan dua-duanya, jadi. Halo Leo. Oke, gue Bang Hasan sama Bang Hasan, KOS sama Mas Sigit. Wih, borongan ya. Nah, itu kenapa? Kenapa tuh, Leo? Coba lebarkan satu persatu. Ya, kalau Bang Hasan kan dia apa orangnya nggak mau kalah banget. Maksudnya, habis itu, kalau KOS, seperti yang dibilang Daniel lah kalau KOS. Apaan? Iya dong, sama kan orangnya sama. Ampun ya KOS. Ah, ampun sih. Kok KOS, ini kalau nonton kok. Kompor ya. Terus kalau masih gitu orangnya kalem-kalem gitu, tapi kan dia kalem menghanyutkan lah pokoknya. Jadi lu pengen kayak gitu juga yuk, kalem-kalem menghanyutkan gitu ya? Ya, jadi nggak usah banyak omong, tapi kan tunjukin aja. Mantap. Tapi nggak tahu ya, gua kan banyak omong juga. Nah, itu dia. Gimana dong? Bukan berarti ya? Bukan. Ya, tapi kan lu menjadikan dia panutan. Lu berharap lu bisa berubah, Kak. Seperti itu, gitu. Aduh, ya. Kamu dikira orang bingis tuh. Iya. Oke, Neil. Bentar, gue ada yang lupa pertanyaan satu. Lu tuh punya ini ya, punya style sendiri gitu. Style apa? Apa? Kayak anak skate gitu. Benar gak sih? Iya. Lu terinspirasi dari mana sih bisa akhirnya suka sama skate gitu? Terinspirasi ngeliat-ngeliat aja sih di YouTube kan anak skateboard. Keren-keren gitu pakaiannya, udah gitu kan nggak terlalu mahal juga kan, jadi ya terus saya coba ikutin cocok, jadi ya udah saya tadi dulu yang yang bilang cocok ini siapa nih? Bilang diri siapa? Sendiri diri sendiri ya kan atau gue sendiri yang bilang cocok. Oke, jadi badminton fans, itu tadi tanya jawab kita, ngobrol-ngobrol santai kita sama Leo sama Daniel. Tapi tenang, di segmen terakhir sekarang kita punya tamu misterius untuk Leo dan Daniel. Siapa nih? Nah, kalian harus menebak siapa misteri guest yang akan hadir berikutnya. Oh, gue tahu. Siapa ya? Neil, lu jangan kabur dong, Neil. Nah. Baterai gue mau habis nih. Bentar oh, iya. Dulu. Waduh. Cas dong, cas. Nih, kalian harus menebak. Nanti kasih pertanyaan dulu biar bisa nebak. Nanti tamu kita akan cewek jawab cowok. Ya, tidak, atau bisa jadi. Oke? Okay? Indah kayaknya. Waduh. Waduh. Daniel. Ya. Halo, Indah. Baby lover. Ada yang lagi deg-degan apa bagaimana nih kayaknya nih? Halo. Halo. Oh, baby lover. Halo, baby lover. Oh, kira ini. Halo. Hai. Nah, sudah bergabung. Sudah bergabung di tengah-tengah kita. Nah, Leo Daniel silakan nebak. Kasih pertanyaan ke misteri guest kita. Misalnya, apakah Anda laki-laki? Iya. Gitu ya. Oke, dan Leo. Dari Leo dulu. Leo dulu coba. Pokoknya ya, laki-laki atau bukan? Santai dong, Leo. Santai dong, santai. Yo cepet yo mau habis nih baterai. Baby lovers. Baby lovers. Kenapa? Hah?
Ayo lu tanya, lu harus nebak dulu siapa misteri guest kita. Lebih siapa? Kalian siapa? Baby Slover, tolong dijawab. Gua nanya dulu ya. Baby Slover, apakah lu, apakah kamu kenal dekat dengan Leo atau Daniel? Pengagum rahasia. Oke. Dia jawabnya lewat chat ya. Dia jawabnya pengagum rahasia. Terus bisa ditanya jadi, apakah dong. Kamu laki? Daniel kayaknya udah mau is dead tuh HP-nya. Korudi ini ya? Korudi. Bukan, salah. Korudi minta makanan kok, lapar. Salah, bukan. Oh, bukan. Ayo dong, nanya dong. Lu nanya dong. Nanya. Katanya, apakah kenal sama Leo Daniel? Kata dia bisa jadi. Gitu. Coba dong, tunjukkan dirimu sekarang. Jadi Leo main langsung aja nih, tunggu dong yo. Enggak seru ih. Pelan-pelan, belum game, ini baru satu sama. Gue tuh orangnya langsung aja mbak, kalau misalnya mau, kalau enggak ya udah. Baby Slover, apakah kamu laki-laki? Awas nih jawab bisa jadi. Harus jelas dong, laki apa cewek? CWK dia, CWK. Leo memang harapnya cewek nih kayaknya. Aku cewek kan. Cewek kak, tuh. Cewek kak. Iyalah, harapnya cewek kan. Gue normal, mbak. Baby Slover, tanya dong. Menanya apa lagi? Baby Slover? Baby Slover, kamu pekerjaannya apa? Gak bisa gitu. Misalnya lu, apakah kamu atlet gitu? Soalnya dia cuma bisa bilang iya, tidak, atau bisa jadi. Apakah kamu di PBSI? Cipayung. Apakah kamu di Cipayung, Baby Slover? Ayo dong, dulu dong, babies. Tidak. Oh, lagi ini mungkin. Apakah atlet Indonesia? Apakah kamu atlet Indonesia? Banaf ini. Wah, agak lama nih. Alin banget tuh. Banaf. Apakah kamu berkerudung? Baby Slover. Apakah kamu berkerudung, Baby Slover? Baby Slover, apakah kamu berkerudung? Mbak Naf ini. Tidak. Udah lepas jilbab kali apa sih, Nafi? Apakah kamu sering nonton Netflix? Terus buat kau tanya habis? Kamu sering nonton Netflix? Sering nonton. Sering. Banyak yang sering nonton. Gue mau nanya ya. Apakah Baby Slover pernah lihat Leo atau Daniel telanjang dada? Ya sering dong kan kalau di lapangan, Der. Oh, orang PBSI. Siapa ya? Bung Broto. Lihat dulu anak aku nolak. Oh, dijawab ini. Tuh, dikasih lihat mulu, tapi aku menolak, katanya. Entus. Salah. Bukan. Siapa yang sekiranya lu pengen liatin lu telanjang dada, tapi dia nolak mulu. Coba lu inget-inget siapa. Ayo, lu tanya spesifik. Siapa? Siapa ya? Cewek tidak berkerudung. Atlet Cipayung bukan. Fisioterapi. Apakah kamu seorang fisioterapi? Mbak Febi ya, tapi berkerudung. Bukan. Kan. Aku udah ya, ntar kelamaan. Jadi, iya, kelamaan. Enggak, ya udah, tebak dulu deh, tebak dulu. Daniel, tebakan lu siapa, Nil? Tebakan gua nggak ada. Ada beneran. Lo main tebak aja, asal tebak aja. Okay. Siapa kira-kira? Bobby. Leo? Nungguin ya. Oleh saya terakhir makan Mas Derry.
Setuju. Leo. Sering Starbucks-nya. Leo. Leo, tebak lo. Ayo cepetan. Apa? Hah, siapa? Barus? Barus. Oke, salah. Baby Lover, silakan tunjukkan mukamu.